Halo guys, beberapa hari yang lalu gue ada beli kayak gini ya. Ini coba lihat enggak? Alat cukur rambut. Nah, hari ini gue mau nyoba pakai alat ini. Gue korbanin rambut gue sendiri. Lu jangan ngikutin, karena kalau tampang gue emang udah culun. Gagal nggak gagal ya culun. Ya, gak masalah ya. Sama-sama. Orang biasanya dibasahin dulu cuy. Ini tuh bekas hand sanitizer, maksudnya botolnya buat hand sanitizer. Bikin jadinya. Lu lihat rambutku udah panjang banget ini. Karena tukang cukur si mamang cukur pulang kampung nggak balik-balik, jadi sampai rambut gua kayak gini nih. Nah sekarang gua mau coba cukur rambut sendiri. Gua belum pernah cukur sebelumnya, belum pernah nyukur. Jadi ini benar-benar pertama kali. Kita coba ya. Nah, kita pisahin dulu. Gua nggak tahu lagi misalnya mana nih. Gak pernah simetris kiri kanan rambut gua. Udah lama saya. Ini yang sebelah sini. Bulu ketek gue cocok juga nih gue potong. Ntar tajam tapi hasilnya. Setelah dipisah, kita eksekusi pinggirnya dulu. Ini benar-benar belum pernah sama sekali. Kita lihat listriknya. 100. Oke. Gila. Pak. Lumayan. Ini yang sebelah sini. Coba ini sebelah sini. Sekarang belakang. Susah nih, cuma pakai feeling doang gua belakang. Kebalik. 95%. Keren. Tinggal kita potong atasnya nih. Bagus. Belakangnya nih lurus nggak? Aduh, gue mesti pakai kacamata kalau gue ngeliatin. Belakangnya nyokap gue yang ngukur, sedangkan mata nyokap gue udah mulai kabur-kaburan. Ini nih kurangnya ini. Ini bawahnya. Ini gitu-gitu tuh. Gimana yang gitu-gitu? Ya, gosok-gosok ya. Ke atasnya lurus nggak? Lurus. Gimana sih? Itunya masih yang panjang. Jadi nggak kena. Kalau udah pakai yang pendek kena. Ntar rapihinnya pakai yang pendek. Ini masuk ke kuping kan ini tuh. Udah ntar pakai yang pendek di pinggirannya. Yang penting lurus apa enggak? Lurus. Nah, atas itunya tuh. Ini kena tangan ini nggak bahaya ya? Enggak. Biar rapi. Di dalam, pisaunya di dalam, mah. Jadi yang bisa masuk cuma rambut. Panjangnya udah masih gini? Udah. Pendekin. Tinggal nanti rapihin pinggirannya ini nih. Coba gue mau cukur lah, gue yang pendekin. Hasil. Ininya lo lihat di kuping lo gituin tuh. Ini mah tuh, ini mah kena. Ini mah berarti paranyaknya nih. Udah itu mah yang belah sini nih. Lo lihat lagi, udah itu udah kena mama gituin. Ini pendek lihat yang ini sih. Tapi ini ada yang pendek yang kanan sih belum tuh. Pendekin tuh. Kasih pendek nih. Pegang aja gitu pendek. Pegang, jangan begitu megangnya begini sih. Nah, lo pegangnya begini nih. Nah, begini. Lo susul gitu, tusut. Nah, gitu. Jadi ke sini pendek, ke sini panjang gitu. Pegangnya begitu, kalau miringnya. Gimana susah? Gunting aja cuy, pokoknya cuy.
kaguk, ih liatnya. Kalau ada yang gak kepotong tuh nanti model-model tarik-tarik, bilangnya model zaman sekarang. Ini nih selalu di sini, di tukang cukur juga di sini nih susah. Udah tingginya? Tuh kurang pendek. Ya terserah lu, itu kena mata nggak gitu kalau kayak gitu. Ya udah sedang sih itu mah. Ambilnya selalu gitu, pegangnya gitu-gituin. Ya tapi ini jelek, ini susul gitu ini. Nih ini nih yang sebelah sini nih, nih lihat gerak. Ini kurang makanya. Wah gila, ngeri geng. Sama nyokap gua dihabisin sampai atas. Itu emang di situ paling susah karena buletan gitu loh. Enggak, ini mah bagus ini yang lu rata ini. Pendekin sampai ngacung. Lumayan sih, nggak terlalu susah ya kalau pakai beginian, jadi tinggal gasuk. Cuma memang detail ini tuh rapiinnya nanti harus pakai ini yang pendek. Kan ininya panjang, ini pendek. Nanti kita ganti. Cuma kan nanti videonya kelamaan, sampai di sini aja. Ini aja udah lumayan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Ha 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 ha.